berarti kan sistem antibodi belum berkembang sempurna. Dan semakin sedikit ASI yang diterima, semakin rentan balita terserang IPD. IPD disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Bakteri Pneumococcus menular melalui udara. Asap rokok merupakan faktor risiko berkembangnya bakteri Pneumococcus. Begitu juga dengan lingkungan yang padat penduduk. Jangan ambil risiko. Vaksinasi segera, tanyakan dokter anak Anda.